Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan dan urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti mana yang kita tahu bahwa sekarang telah bebas karantina, seperti mana yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita Jokowi dan surat satgasnya pun telah ada. Nah, yang jadi pertanyaan, kok masih ada yang karantina? Nah, ini yang perlu kita pahami. Berdasarkan yang telah dikeluarkan dalam surat satgas terbaru itu, bahwa kategori yang bebas karantina atau yang tidak perlu karantina bagi PPLN yang tiba di Indonesia, kalau dikatakan PPLN bermakna itu adalah WNI dan WNA. Jadi siapapun yang tiba di Indonesia, yang pulang ke Indonesia, itu bebas karantina bagi yang telah mendapatkan vaksinnya itu lengkap. Bagi yang telah mendapatkan vaksin lengkap atau booster, itu telah bebas karantina. Okay. Jadi, bagi kita yang belum mendapat vaksin atau masih satu suntikan atau belum lengkap namanya, itu masih karantina. Ini yang perlu kita pahami. Jadi, yang bebas karantina itu hanya telah mendapatkan vaksin lengkap atau dos ketiga atau booster. Dan yang belum mendapatkan vaksin atau masih belum lengkap vaksinnya itu di karantina. Berapa hari karantinanya? 5 kali 24 jam. Maksudnya adalah 5 hari karantina. Nah, bagi kita yang balik dari luar negeri ini dan pulang ke Indonesia, itu masih wajib tes PCR. Oke, masih wajib tes PCR. Dan setibanya di Indonesia, kita tes PCR lagi. Kalau seandainya hasilnya negatif, maka kita dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan. Kalau hasilnya positif, maka kita akan dimasukkan ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi, sambil menunggu hasil tes PCR setibanya di bandara ini, kita belum bisa kemana-mana. Kita harus menunggu hasil tes PCR sampai keputusannya keluar. Oke? Sampai keputusan keluar. Jadi, kita tidak bisa langsung pulang. Harus menunggu dulu apakah negatif atau positif. Sedangkan bagi yang tidak bebas karantina, maksudnya yang belum divaksin atau vaksinnya belum lengkap, maka nanti dikarantina 5 hari dan pada hari keempat akan dites kali kedua untuk tes PCR-nya. Kalau hasilnya negatif nanti, maka pada hari kelima bisa selesai karantinanya. Tapi kalau hasilnya positif, maka akan dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dan kalau ada yang bertanya, kalau belum divaksin, apakah bisa balik? Bisa. Nanti di tempat karantina atau di bandara akan divaksin. Dan juga bagi anak yang berumur 6 sehingga 17 tahun pun akan divaksin di bandara atau di tempat karantina. Nah, jadi jangan risau ya, bagi kita yang belum vaksin nanti akan divaksin di tempat karantina atau di bandara. Dan satu lagi, bagi WNA yang ingin masuk ke Indonesia itu masih perlu asuransi COVID-19. Saya ulang lagi, bagi WNA yang ingin masuk ke Indonesia itu masih perlu asuransi COVID-19. Jadi itu saja, semoga bisa dipahami. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.